Welcome to my channels. Please subscribe. Like and subscribe my channel. Okay, selamat petang. Welcome back to my channel, Molita Tajem. Okay, thank you kepada sesiapa yang sudah subscribe. Okay, jadi hari ini saya nak cerita pasal makanan simple saja. Okay, makanan simple ni saya rasa tak pastilah sama ada benda ni ada dibuat dekat semenanjung atau tak. Okay, yang ni selalu kami orang buat lah untuk bidayuh punya. Okay, hari ni saya nak masak ni timun ni. Timun ni dengan tempoyak, okay. So, saya tak perlu banyak bahan. Bahan yang diperlukan adalah yang ni, cili saya dah tumbuk. Okay, dalam 3 biji. And then, 1 biji bawang merah. Lepas tu, tempoyak. Yang ni, saya sudah buang biji dia lah, okay. Saya sudah buang biji dia. Garam, Ajinomoto dengan ais. Tu saja bahan yang diperlukan lah. Okay, mula-mula saya nak korek dia punya ni lah. Yang ni saya korek dulu lah. Okay, korek dia macam ni. Okay, saya dah habis korek kita punya timun dayak tadi. Timun dayak ni saya rasa dekat Sarawak saja ada kot. Yang ni, timun dayak ni, siapa yang pernah nampak? Dia banyak jenis lah sebenarnya. Okay, so saya dah siap korek dia. Apa bahan yang diperlukan adalah, macam saya cakap tadi, makanan ni adalah makanan yang simple saja. Kamu orang just letak-letak-letak and then dia dah siap. Okay, ni bahan-bahan dia saya sudah tu. So, saya masukkan cili, bawang merah. Okay, bawang merah. Okay, keistimewaan makanan ni, dia guna timun dayak lah. Dia bukan guna timun yang biasa tu. So, timun dayak ni rasa dia lagi manis. And then, biasanya yang ni kalau makan dengan nasi panas, sedap lah. And then, dia penyejuk badan kita lah. So, kita makan dia tu kan. Macam kita makan ulam-ulam. And then, macam buat umai. Tapi ni umai sayur, saya rasa ni. Okay, so kita masukkan tempoyak. Saya guna tempoyak ni. Okay, masukkan tempoyak. And then, kat sini, menu ni saya guna Ajinomoto. Sebab, kalau guna perancas secukup rasa tu, dia tak sedap. So, saya guna Ajinomoto. Saya masukkan sikit. And then, garam sikit. Garam ni, kalau tempoyak tu dah ada rasa masin, so kita masukkan sikit saja garam lah. Okay. And then, tadi saya lupa beritahu yang perlu air sebenarnya. So, saya minta maaf. Okay. Ini keunikan masakan bidayuh lah. So, sesiapa yang mau follow, ikut ni, bolehlah pergi tu cuba buat. Okay? Lepas kita tunggu kau-kau lah. Okay. Untuk sesiapa yang baru subscribe saya punya channel, apa yang saya nak bagi tahu tentang channel saya ni, dia lebih kepada masakan yang tak ada spesifik menu dia. Sebab apa? Sebab saya masak saja. Saya tak guna berapa sudu gula, berapa sudu garam, berapa sukatan air, tak ada. Yang ni, masakan saya ni, dia just masuk-masuk saja. Kecuali kamu buat baking, atau buat kek, atau buat kuih ke, ya, dia memang perlu sukatan yang tepat lah. Kalau masakan ni, if kamu suka masak, so everything can done. Tu saja konsepnya. If kamu memang ada keinginan untuk masak, atau kamu memang suka memasak, apa-apa saja bahan, kamu boleh guna actually. So, automatically, kamu akan pandai memasak tu. Dia perlukan keinginan kamu mencintai dunia masakan tu actually. Dia tak perlu kamu pergi kelas belajar memasak, tak perlu. Okay, so saya dah gaul. Okay, so saya masukkan air sikit. Dia macam sup actually. Saya nak guna mangkuk besar tapi takut kamu orang tak dapat lihat lah. Saya punya sup ni, nanti saya punya video pun tak nampak kan. Okay, kamu bolehlah tolong share-share saya punya channel bagi kawan-kawan kamu kalau kamu rasa tu lah. Okay, so yang paling peliknya dekat saya punya menu adalah saya masukkan ais. Okay, ais ni supaya rasa kita punya timun ni, timun dayak ni, lagi rasa fresh. Okay, dia memang sangat rasa fresh kalau kamu letak yang ni. Saya tak pastilah kamu orang rasa dia sedap atau tak, tapi boleh cuba. Okay, ni sajalah. Okay, dia dah siap kan? Tak perlu masak yang lama. Nampak kan? Saya punya air tempoyak ni. And then ais ni akan cair, nanti kamu boleh buat sup. Okay, menu ni saya dapat daripada ada orang bagi tahu. So,
It's good lah for us untuk berkongsi new menu. Okay, jadi menu untuk saya hari ni dah siap. Jangan lupa subscribe and then like saya punya video. Kamu boleh share dengan kawan-kawan. Okay.